Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mencoba cara melakukan penarikan cashback dari aplikasi Bukukas. Oke, untuk caranya teman-teman silakan buka aplikasi Bukukasnya. Nah, kita back dulu. Kemudian teman-teman masuk di aplikasi Bukukas, klik selengkapnya dan teman-teman dapat melihat di sini total cashback dari teman-teman atau yang teman-teman dapatkan dari aplikasi Bukukas ini. Selanjutnya teman-teman langsung saja kita coba langsung lakukan penarikan. Kita klik dapatkan cashback, lalu teman-teman silakan klik tarik cashback. Nah, selanjutnya teman-teman silakan masukkan total cashback yang akan kita tarik ke rekening bank kita. Kita langsung tarik saja semuanya. Oke, kita sudah memasukkan total cashback yang kita dapatkan dari aplikasi Bukukas. Kemudian ini adalah nomor rekening dari Mimin. Kemudian kita langsung klik checklist. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik tarik cashback. Oke, penarikan berhasil dan di sini cashback kita sudah menjadi 0 dan kita nanti akan mencoba mengumpulkan kembali di aplikasi Bukukas ini. Nah, di sini sudah ada lagi untuk tagih uang, sudah ada lagi. Kita dapat melakukan tagih uang sebanyak 3 kali, kemudian kirim stem, minta stem dan kirim uang di atas 3 juta, kita ada kesempatan mungkin 2 kali lagi. Nanti kita akan coba saja. Oke, langsung saja kita coba cek bukti pembayaran dari aplikasi Bukukas apakah terbukti membayar atau tidak. Kita klik saja di rekening banknya. Nah, di sini sudah ada pengiriman dari Sinar Digital terdepan Sendit dan dengan nominal 216.400 rupiah. Oke, jadi sudah terbukti membayar. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan cashback dari aplikasi Bukukas ini, silahkan gunakan aplikasi Bukukasnya. Kemudian teman-teman silahkan kerjakan dari aplikasi Bukukas ini, kemudian kumpulkan stemnya sampai dengan 5 stem, lalu teman-teman bisa melakukan combo dan dapatkan cashback hingga 400.000 rupiah dari aplikasi Bukukas ini. Kemudian teman-teman dapatkan juga total hadiah yaitu 20 juta yang akan diundi setiap minggunya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya tutup. Bila itu berkali hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.